masuk Jaya Ponorogo Jakarta, dan di belakangnya ada Rosalia Indah Super Top. Tim Madiun Merak. Dan ini untuk Rosalia yang super top ini, dia ada pramugarinya ya teman-teman. Iya. Dan itu di belakangnya udah antri lagi tuh. Persiapan masuk raya. Menggunakan bodi Legacy SR2. SR2 HD Prime. Ini masuk bus Eka. Surabaya kah? Tim Bumiayu Purwokerto Surabaya. Wah, ini variasinya boys juga nih teman-teman. Rame. Dan ini raya berangkat, ini ada Raja Wali masuk. Raja Wali ini tim Solo Sukabumi Bandung. Nggak lama berhenti, langsung berangkat lagi.
Nah, ini Eka tim Bandung masuk. Kalau tadi tim Purwokerto ya. Ini dari arah Surabaya ke arah Bandung. Gak lama berangkat, dan ini disusul Sumatera Raya Trans. Banyak juga ternyata bis-bis Sumatera yang masuk ke Salatiga ya teman-teman. Masuk lagi Raya dari arah Terminal Tirtonadi Solo ke arah Jakarta. Oh iya mbak, hati-hati mbak. Nah oke teman-teman, ini masuk lagi Rosalia Indah ya, HDD 433. Ini dari arah Tegal, tujuan akhir Malang. Nah oke teman-teman, sekedar cerita ya. Tadi itu ada mbak-mbak nanya ke saya, nanya bis Rosalia Indah yang dia naikin ke Malang ya teman-teman. Dia itu nanya nomor polisinya atau nomor lambungnya lah. Ya kalau biasanya kan Rosalia Indah itu kan nomor lambungnya ada di pintu depan bagian bawah ya, entah itu SHD 1 berapa-berapa atau HDD 1 berapa-berapa. Nah, alhasil saya kasih tahu aja, biasanya kalau Rosalia Indah itu di tiketnya dicantumin nomor lambungnya mbak. Nah terus dia buka tuh tiketnya, entah dia nggak ngeliat atau apa ya, atau tulisannya terlalu kecil di tiketnya. Nah, alhasil saya kasih tahu aja, nah ini dia mbak nomor lambungnya atau nomor pintunya.
sesuai sama tiketnya, nanti bisnya ya datang sesuai jam di tiketnya. Dan saya ngobrol-ngobrol sedikit juga, ternyata dia baru pertama kali naik bis ya teman-teman. Ternyata dia itu baru pertama kali naik bis. Jadi ya agak awam ya. Nah untuk teman-teman juga nih, buat yang awam tentang dunia perbisan atau baru pertama kali naik bis itu, agar selalu berhati-hati ya. Berhati-hati dalam tanda kutip, enggak setiap terminal itu aman dari para calo. Biasanya di terminal-terminal tertentu aja yang aman dari para calo-calo liar ya. Dan untuk menghindari atau mengantisipasinya, buat teman-teman yang mau naik bis, itu saya sarankan untuk beli tiketnya di agen resminya ya. Kalau nggak di agen resminya ya di loket-loket di dalam terminal. Intinya yang paling aman itu beli di dalam terminal, masuk ke dalam terminal. Dan cari orang yang memakai seragam atau baju bertuliskan PO bus yang teman-teman mau naikin ya. Misalkan teman-teman mau naik bus Gunung Harta atau Rosalia Indah, ya udah cari aja di dalam terminal agennya atau orang yang memakai seragam bus Gunung Harta atau Rosalia Indah tersebut. Ya intinya jangan beli tiket di luar terminal. Lebih aman itu beli tiket di agen resmi dan di dalam terminal, itu lebih aman. Dan untuk di terminal Salatiga ini menurut saya aman sih dari para calo-calo ya. Karena dari segi pengamanannya juga itu cukup ketat ya. Ada beberapa petugas di sub, di sebelah sana ada 3 petugas di sub, dan di sebelah sana itu ada 4 atau enggak 5 ya. Jadi aman lah dari para calo-calo. Nah ini yang bener nih, beli tiket di agen-agen resmi seperti ini nih. Nah tuh kan banyak kan, dari sini sampai sana, di sini juga ada. Nah oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu ya video hunting pada sore atau malam hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye. Nah ini merupakan progres dari pembangunan terminal Tingkir Salatiga ya teman-teman. Nah nanti kalau udah jadi kita lihatlah seperti apa megahnya. Nah ini buat bis-bis patas yang jurusan Semarang Solo itu, dia nggak masuk terminal ya teman-teman. Dia hanya berhenti di pinggir jalan seperti ini aja nih. Kalau bis-bis patas yang tujuan Semarang Solo itu ada Raja Wali, Safari Lux, Royal Safari, terus Raya, Sugeng Rahayu yang lumba-lumba yang ekonomi juga dia lewat sini ya. Tapi dia Semarang Surabaya.